Halo, ketemu lagi di Beri Satu Channel. Di video kali ini, admin akan memberikan informasi seputar HP Oppo turun harga bulan Desember 2021. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Oppo baru saja merilis Oppo A95 di pasar Indonesia, lebih tepatnya pada Kamis 18 November 2021. Menurut PR Manager Oppo Indonesia Aryo Medianto, ponsel kelas menengah tersebut sekaligus menjadi penutup smartphone Oppo yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2021. Menjelang akhir tahun, Aryo turut mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, penjualan smartphone Oppo di 2021 ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Seperti pada Oppo A95 ini, pihak Oppo memberikan potongan yang besar untuk ponsel terbarunya, bahkan dengan potongan harga yang sangat besar. Oppo A95 membawa sejumlah peningkatan dari pendahulunya yang membuat HP ini menarik dan banyak diminati oleh pecinta HP Oppo. Namun, sebelum kita membahas harganya, berikut admin berikan spesifikasi dari Oppo A95 yang berhasil admin rangkum. Oppo A95 ini menawarkan layar AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ini memiliki rasio screen to body hingga 90,8% dan didukung dengan fitur seperti AI Scare, AI Smart Backlight, dan DC Dimming untuk membuat mata tetap nyaman. Oppo A95 diklaim sebagai ponsel tangguh berkat sertifikasi IPX4 yang membuat tahan percikan air maupun debu. Ponsel ini juga sudah menjalani drop test hingga 28.000 kali. Dan bodinya juga menjalani uji gesek di laboratorium menggunakan sabut baja, karet, dan kain flanel pada bodi belakang. Oppo membekali 3 kamera belakang pada ponselnya ini, punya konfigurasi kamera utama sebesar 48MP, lensa makro sebesar 2MP, dan depth sensor sebesar 2MP. Kamera ini turut dilengkapi dengan fitur pendukung seperti AI Scan Enhancement dan Night Mode serta Steady Video untuk pengambilan video. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 16MP yang ditempatkan di lubang punch hole. Kamera depan ini juga memiliki fitur AI Beautification dan Front Night Mode yang memudahkan pengguna mengambil foto di segala kondisi pencahayaan. Oppo A95 dibekali dengan chipset Snapdragon 662G yang diracik dengan RAM sebesar 8GB serta memori internal 128GB. Tersedia pula slot microSD jika kapasitas penyimpanan dirasa kurang, serta teknologi RAM expansion yang bisa memberikan RAM tambahan hingga 5GB. Untuk mobilitas dipasang baterai sebesar 5000mAh dengan pengisian daya cepat 33W. Oppo mengklaim teknologi ini bisa mengisi ulang daya baterai dalam waktu 72 menit dan untuk pengisian 5 menit saja, dayanya bisa digunakan untuk menonton video YouTube selama 1,8 jam. Jika ingin memilikinya, berikut harga terbaru perangkat Oppo A95 di bulan Desember 2021. Harga Oppo A95 di Indonesia saat dirilis yaitu Rp3.999.000. Hingga 31 Desember, Oppo memberikan cashback Rp400.000 bagi konsumen yang mengikuti program tukar tambah. Selain itu, disediakan program Bundling Indosat Ooredoo yang memberikan SIM card gratis dengan kuota 180GB selama setahun. Kuota bundling ini dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan media sosial seperti YouTube, itulah beberapa informasi terbaru seputar HP Oppo turun harga bulan Desember 2021. Apakah kamu tertarik untuk memiliki ponsel yang satu ini? Pilihan ada di tangan kamu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.